Ya, Saudara, KPU Tanjung Jabung telah resmi melaksanakan sidang pleno terbuka penetapan nomor urut calon kepala daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hasilnya, pasangan Zubila Zaeb Aris mendapat nomor urut 1 dan pasangan Dilahik Basari Musli bin Tanjah mendapat nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jabung Timur melalui sidang pleno terbuka KPU Senin sore 23 September 2024 mengumumkan penetapan nomor urut kandidat peserta pemilu kada Bupati Wakil Bupati Tanjab Tim tahun 2024. Dalam kontestasi pilkada Tanjab Tim kali ini diikuti dua kandidat paslon, pasangan Zumilaza M. Aris dan pasangan Dilahik Basari Muslimin Tanja. Prosesi penetapan nomor urut kandidat melalui pleno terbuka itu berlangsung di Aula KPU Tanjab Tim, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tanjab Tim Khodijatul Kurpo dan juga didampingi para komisioner KPU lainnya. Rangkaian pengambilan pencabutan nomor urut yang dimaksud sebagaimana tata tertib KPU dilakukan langsung oleh kedua kandidat serta disaksikan para tim pemenangan masing-masing paslon. Ketua KPU Tanjab Tim Khodijatul Kurpo menyampaikan secara resmi hasil pengundian dan pengambilan nomor urut yang berlangsung di KPU tersebut. Di antaranya pasangan Zumila Zaeb Aris di nomor urut 1 dan pasangan Dilahik Basari Puslimin Tanja nomor urut 2. Pelaksanaan pencabutan urut sudah selesai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan nomor urut 1 paslon Haji Zumila Zaeb dan Bapak Muhammad Aris, nomor urut 2 Ibu Dilahik Basari dan Bapak Puslimin Tanja. Apa selanjutnya besok pagi akan ada dilaksanakan deklarasi kampanye damai di aula sini juga. Ya, diikuti oleh dan dihadir juga oleh pasangan calon dan partai pengusul. Dalam acara ini turut hadir Bawaslu Tanjab Timur, perwakilan unsur Forkopimda serta jajaran partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang mengusulkan paslon bupati dan wakil bupati Tanjab Timur pada Pilkada 2024. Rama Admiral, Cik TV melaporkan.